di sebuah peternakan di Wild West, hidupla seeker Babi Cerdik bernama Benny. Benny tidak seperti Babi biasa, dia memiliki impian besar. Meskipun Babi biasanya tidak terlalu terkenal di Wild West. Benny bersita-cita menjadi cowboy handle seperti pahlawan-pahlawan cowboy yang sering dia dengar dari peternak dan hewan-hewan lainnya di peternakan itu. Dia menghabiskan waktu luangnya membaca buku tentang cowboy, mempelajari seni menunggang kuda, dan bahkan mencoba melempar lasso sendiri. Suatu hari, Benny memutuskan untuk memulai petualangan cowboynya sendiri. Dia mencuri selembar topi cowboy tua milik peternak dan membentuk pasukan pengkari petualangan dengan teman-temannya. Seeker Kelinci bernama Rabito dan Tupai bernama Nutty. Meskipun Benny masih seorang babi, dia memimpin pasukannya dengan keberanian dan kecerdasannya yang luar biasa. Mereka melakukan petualangan cowboy kesel, membantu hewan-hewan lain di peternakan menyelesaikan masalah. Dan bahkan berhasil mengusir rombongan musang yang mencoba menyerang peternakan. Meskipun allnya dianggapnya, Benny dan teman-temannya segera menjadi pahlawan di peternakan. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan semangat petualangan tidak bergantung pada ukuran atau jenis hewan. Benny bahkan akhirnya mendapatkan julukan Benny, the Brave Bobby, di Wild West. Dan peternakan itu menjadi terkenal sebagai tempat di mana cowboy-cowboy pemberani bermula. Tidak peduli seberapa kesel atau besar mereka,